apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Kita sudah lama tidak ketemu ya teman-teman karena berbagai kesibukan ya. Dan kita bertemu lagi sekarang dengan suasana yang lebih baru, yaitu kita akan memperkenalkan camper van kita yang pertama. Ya. Oh ya teman-teman, camper van ini dibikin di Rindu Teknik. Ya, kita memilih Rindu Teknik itu karena pelayanan mereka tuh sangat ramah, komunikasinya enak, dan hasil akhirnya pun cukup bagus ya. Oke deh teman-teman, sekarang kita langsung aja ya untuk review ya ke camper van-nya ya. Ya teman-teman, kita mulai dari barisan paling depan yaitu barisan supir ya. Kalau di barisan depan itu hampir kita tidak apa-apain ya, masih sama seperti sedia kala. Cuman kita ada pasang holder, karena kalau kita merekam untuk jarak jauh kan capek kalau dipegang. Jadi kita pasang holder, tinggal kita taruh di situ aja. Dan selain itu kita juga ada pasang itu anti sinar, anti panas sinar matahari gitu ya. Jadi kalau untuk barisan depan termasuk masih normal ya. Nah kita mulai apa dirombak itu, yaitu barisan kedua atau belakang ya. Nih teman-teman. Nah ini kondisinya. Ya, kita mulai dari ini dulu. Nanti ini untuk menyambung ya teman-teman ya, menjadi tempat tidur ya. Ini namanya kursi rock and roll, dari apa pembuatnya bilangnya begitu ya. Nah, bahwa kalau di dalam situ itu masih bisa kita buat simpan barang ya. Nah, nih teman-teman ya, di sini masih cukup luas ya, tuh taruh banyak barang-barang keperluan masih bisa ya. Nah, kita kuncinya seperti ini, kita tinggal naikin aja ya. Nah, di bagian sini itu ada apa digital layar indikasi baterai ya. Di sini ada terbagi dua baterai, satu pembawaan mobil, satu tambahan ya untuk keperluan lampu-lampu, untuk colokan ini untuk cas HP lah apalah, itu 220 volt ya. Jadi masih bisa ya. Nah, ini 220 ya. Ada inverternya ya, lead strip ya, lampu nih. Ini kalau ini kan nah, lampu bawah masih bisa nyala ya. Nah, terus ini lampu plafon. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ya. Gitu. Ya, kalau ini kan nah, itu bisa matiin indikasi untuk baterainya ya, layar digital gitu ya. Ini inverternya ya. Nah, gerakan di sini seperti di sini ya, sudah ada ya. Nah, ini juga ada wastafelnya teman-teman ya. Wastafelnya itu kita coba ya. Nah, bisa dibuka. Ya, tinggal kita pegang. Mau cuci tangan atau segala bagainya bisa di sini gitu ya, teman-teman. Ini masih ada ruang ya, masuk ada ruang yang cukup luas ya untuk taruh berbagai keperluan gitu ya. Dan sini masih ada lagi ya, taruh makanan-makanan, cemilan-cemilan itu masih bisa di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau apa mau ini masih jadi bisa jadi tempat duduk biasa ya. Masih bisa muat dua orang lah, karena ini cukup lebar 90 cm ya, duduknya agak memang sedikit agak rendah, tapi masih toleran lah ya, duduk masih santai, masih bisa. Ini keadaannya. Kalau untuk pakaian ya, kita memilih pakai lemari kain ya. Jadi lemari kain ini sangat simple ya, jadi kita kalau mau ambil pakaian juga bisa buka dari sini. Kalau ada yang dibawa bisa kita ambil dulu ya. Kita juga bisa ambil atau taruh dari bagian atas ya. Ini lemari bagus sekali nih. Ya. Nah, jadi kita taruh waktu jalan, taruh di sini ataupun taruh di atas sini, itu semua masih bisa. Jadi fleksibel sekali gitu ya. Dan di sini juga ada tempat untuk taruh meja ya. Ini pasangannya ya. Nanti akan segera kita pasangkan ya, kalau kita mau ngopi atau mau makan di dalam mobil itu pun bisa ya. Nanti kita akan pasang ya. Ini adalah kaki meja. Ya, kaki meja ini fleksibel ya, pasangnya gampang ya. Kalau kita seandainya mau makan di dalam mobil atau mau minum dalam mobil, itu masih bisa pakai mejanya ya. Ini
sini teman-teman. Habis itu kita tinggal kunci, kuatin. Lalu kita pasang begini. Masukin aja. Nih, teman-teman. Kalau kita mau makan ataupun mau minum, mau santai di mobil, di luar hujan kita mau makan masih gampang sekali ya. Dari sana bisa kita duduk, dari sini kita juga bisa ya. Itu bisa buat 3 atau 4 orang ya, buat santai sambil makan di dalam mobil ya. Kalau copotnya pun gampang ya teman-teman ya. Tinggal copot ini aja, ini dibuka. Ya. Nah, udah. Udah begitu aja. Mantap ya teman-teman ya. Dan ini kursi bisa ditarik ya menjadi tempat tidur. Ya, namanya rock and roll, kata pembuatnya sih begitu ya. Ya, Muklis coba bantu Muklis ini. Coba kita suruh orang kita itu bikin tempat tidur gitu ya. Jadiin tempat tidur tinggal kita ditarik, kita tarik aja. Itu sudah menjadi tempat tidur ya. Nih, teman-teman bisa lihat dari sini. Tidur ya. Kalau lihat belakang nih ada lagi tempatnya ya untuk tarik kompor ya dan sebagainya, macam-macam barang ya, terserah ya. Yang bisa disusun di sini. Ya, ini ada pemadam kebakarannya. Di sini itu ada laci, lacinya tipis ya. Nah, laci ini sebetulnya dibikin untuk apa? Keperluan memasak di sini kuat sekali ya. Memasak ataupun kalau tidak ya taruh kursi di sini, bisa taruh ngopi pagi-pagi kalau tidak mau pasang awning ya masih bisa. Jadi fungsinya fleksibel banget ya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk AC-nya bagian atas masih normal seperti biasa ya, seperti pembawaan mobil ya. Nah, kita juga ada pasang apa hordeng ya. Di bagian belakang juga ada lampunya ya. Tinggal kita pencet aja jadi nyala ini ya, untuk malam hari apa cukup terang ya ini ya, pada saat siang begini aja masih kelihatan terang ya teman-teman. Nah, selain itu kita camper van ini juga dilengkapi dengan corokan untuk listrik rumah atau RIX PLN gitu ya, itu. Nah, jadi kalau di apa spot-spot yang ada sediaan penyediaan listrik itu kita bisa pakai. Ya, ini khusus untuk bisa sambil cas, itu aki kedua, aki tambahan ini. Ya, jadi tinggal kita corok aja di standnya ya, di stand listriknya itu ya. Jadi cukup lengkap lah ya teman-teman. Nah, di sini dia tempat tong airnya nih ya. Itu bisa muat sampai 2-30 liter masih bisa nih. Ya, cukup pakai ya. Teman-teman kalau habis pakai ya buka, kita tinggal udah. Kita juga ada pasang roof rack ya, jadi bisa menambah penampungan barang-barang ya, bisa taruh di sini kalau kita berpergian jauh gitu ya. Kita coba ya tempat tidurnya ya, cukup panjang apa enggak gitu, lega apa enggak ya. Kakinya masih ada lebih nih. Enak banget nih. Kakinya itu masih ada lebih. Masih lega banget dapat tidur ya. Ya teman-teman, sampai di sini review kita untuk camper van kita ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah terus mengikuti video-video kita. Ya, kita berharap teman-teman terus mengikuti aktivitas kita bersama camper van kita ya, untuk selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti channel YouTube kita. Terima kasih.